dari Medan ya. Mbak, gimana Mbak, tiket pesawat untuk ke Jawa ini masih gampang apa? Masih bisa, saya pesan di online. Masih bisa. Berangkatnya berarti ini transit Jakarta dulu atau gimana Mbak? Iya, transit Jakarta dulu, sebenarnya kan di Halim, tapi kartanya reschedule terus pindah ke yang di Soekarno ya? Iya, di Cengkareng. Iya, yang di Tangerang itu. Terus baru gimana Mbak, pas kondisi penumpang pesawatnya gimana, sepi atau? Rame banget. Rame ya tadi ya? Iya. Kalau yang sebelum PSBB dulu kan tempat duduknya tuh dijarain ya. Satu baris kan tiga, biasanya cuma dua orang, isi tiga. Nah kalau ini tadi semuanya diisi. Semuanya isi ya? Iya. Jadi tadi yang penuh dari mana Mbak? Halim ke Semarang atau apa, dari semuanya Cengkareng penuh. Semarang? Cengkareng Semarang penuh ya? Dari Jakarta Semarang penuh ya Mbak ya? Penuh. Mbak, udah pesen tiket berapa lama Mbak? Mestinya ini masih bisa pesen gitu. Dari seminggu yang lalu. Masih bisa ya sampai sekarang. Mbak, ini mau mudik atau gimana Mbak? Atau pulang ke rumah. Mana Mbak aslinya? Bawen. Oh, Bawen. Jadi mudik awal ya Mbak, duluin gitu ya. Ungaran kan masih boleh kan ya? Ya, ini kan yang dari luar Jawa kan nggak boleh. Jadi mbaknya pingin mudik duluin gitu dulu atau gimana? Enggak, emang kuliahnya udah libur. Untuk kuliahnya udah libur. Kuliahnya di Medan? Iya. Minggu yang lalu ya? Iya. Itu gimana Bu? Gampang Bu? Apa masih banyak atau gimana? Ya nggak tahu sih, tinggal booking aja dari online itu toh. Langsung ngambil, bisa diambil langsung, nggak pakai lama-lama. Ibu ini mau pulang mana Bu? Mau ke Semarang. Ke Semarang ya? Emang asli Semarang atau? Ya udah asli orang sini, udah ada KTP sini. Oh, KTP sini. Dari mana Bu? Dari Medan Bu? Dari Medan. Sama perjalanan ramai nggak Bu? Maksudnya pesawatnya penuh nggak gitu? Nggak, tadi ya dari Jakarta ya biasa. Penumpangnya biasa. Dari Jakarta transit, dari Medan transit Jakarta Semarang gitu ya? Iya. Nggak penuh gitu Bu? Penuh dari Jakarta tadi, dari Medan ke Jakarta penuh. Medan Jakarta penuh, Jakarta ke Semarang biasa gitu ya. Bu, ibu emang mau mudik ke sini gitu Bu? Atau aku udah warga sini. Warga sini asli. Ya, ya. Di sana 4 orang tua atau gimana? Orang tua. Orang tua. Berarti mudiknya ke sana ya, Mun? Enggak mudik lah, orang belum lebaran. Oh, belum lebaran. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.